Gudeg. Namamu siapa namamu? Nama saya Ganang. Marcel. Jodi. Ini berdangik ini. Sobat. Siapa namamu? Jodi. Namaku kayak gitu. Loh? Itu pemberian lu. Ini Marcel, Marcel. Temennya apa sih? Apa lo? Kenapa kamu sama orang tua tidak sopan sekali kamu? Bicaramu itu yang benar. Jangan menghina. Siapa yang menghina lo, kek? Ya kan kakek tadi nanya nama-nama siapa ini Mas Ganang, ini Jodi, saya Marcel. Biadab kau. Biadab sekali kau mengatakan ku poncer. Saya itu gemuk, bukan poncel. Saya poncel. Apa? Ada di sopan santun temanmu ini. Kakek yang nanya nama saya siapa, mbok. Ya saya jawab nama saya itu. Margi. Daripada sih. Itu namanya Marcel, kak. Tai. Astaga. Tai katamu. Otak-otak lagi. Suwang namanya. Nama saya Suwang. Sugeng. Ya kak. Iya. Keto. Suwang. Ya kak maaf. Suwang jadi Sugeng. Ini loh kak. Rasa ini aja. Tenang. Tenang apa? Tak usah panik. Di sini adalah daerah kekuasaanku. Tenang saja. Iya. Saya mau menanyakan. Tidak usah. Tidak apa, saya tidak menginginkan apapun. Ini tidak berlama. Apa yang kau tertawakan? Apa yang kau tertawakan? Saya nggak tertawa. Udah kamu diem aja, Sel. Mending kamu diem, Sel. Saya lihat dari mulutmu. Kamu tertawa sangat jelas. Gembira. Lagi gembira sih. Iya, memang kau gila. Yang lain pasti tahu dia memang gila. Iya, dia memang gila itu. Gembira, kek. Bukan gila. Jadi sampai mana? Saya mau menanyakan sama kakek, apakah kakek tahu di sini ada sisik emas? Yang keras semuanya. Astagfirullah. Yang keras. Mas. Kakek tahu apa itu? Kalian jiwa muda. Ngomong aja loyo. Apa itu tadi? Dengar sih. Apa itu tadi? Gini kita denger. Saya lagi gembira. Kau bilang Sugeng lagi aja, Sel. Saya Suwang. Kita mau. Ini mending dikeluarin aja, Mas. Minta maaf. Ya, tepat. Saya, Mar. Sama tadi saya bahasa tiba ya. Suwang. Saya Suwang, minta maaf. Makan bukan di sini. Saya minta, kau minta maaf, bukan minta makan. Siapa yang minta makan, kek? Ya Allah. Tapi aku seneng ini, Sel, kalau begini, Sel. Ya gimana kita jelasinnya loh, Mas? Kenapa marah-marah? Apa alasanmu, ha? Kek, aduh. Ini jadi... Saya mau menanyakan sama kakek. Apa yang membuatmu sedih? Apa? Nah. Apakah kakek di sini sudah lama? Sudah. Dengar. Saya tidak memakan apapun. Saya sudah kenyang. Tidak seperti dia. Mengemis. Saya bisa apa, kek? Apakah kakek melihat sisik di sini mungkin? Di sini tenang. Suasana tenang. Sama sekali tidak ada kebisingan sedikit. Tidak berisik. Saya semua yang menguasai tempat ini. Cuma mbah coba yang tanya. Ayo. Namanya siapa kakek?
Saya menghuni sejak lama, tak berotak-otakan lagi. Nama? Ada apa dengan saya? Nama? Kau menghina bulu-buluku ini? Enggak. Ngomong! Nih, bagus, bagus. Kiran diem, suruh ngomong. Bagus, bagus. Bukan. Saya bukan Agus. Astagfirullah. Nah. Pasti dia tuli. Ya. Nah. Walaupun dia seperti itu, hargai dia. Ya. Dia kekurangan. Ya. Apa itu? Apa, Dut? Apa maksudnya? Kentut, bau, itu, bau. Marcel, kentut, bau. Kentut. Siapa yang kentut? Siapa, Dut? Bukan, kek, belum tahu namanya, loh. Bukan, kek. Mas, ini, Mas. Ini di luar, Mas. Saya suka ini, Sen. Saya yang disisa ini, loh. Ya Allah, gil kamu. Rasain, Sen. Makanya. Kedut sembarangan sih. Mungkin dia tuli. Dia tidak bisa mendengarkan pelajaran. Harusnya dia diajari dengan gerakan. Apa perlu saya aminkan? Aminin aja, kek, aminin. Bisa ketawa lho, Bang. Duh, saya disisa kayak Jiko. Wah, bisa lah kamu sendiri lho. Kentut-kentut gitu. Minta maaf kepada yang lain. Ya, ya coba minta maaf, ya. Kakak liatin ya. Nah, buat teman-teman ya. Saya minta maaf. Ngomong yang jelas. Buat teman-teman, Cot, Mas Kanang. Maksudnya apa marah-marah? Mas, gak terima. Ya bukannya gak terima. Kasihan tapi kan itu, kakek nyuruh, katanya saya suruh minta maaf ke teman-teman. Ya saya ngomong ke teman-teman saya mau minta maaf. Pelan, suruh ngomong. Keras, marah. Ya gimana? Sudah jangan nangis. Ini hanya untuk pelajaran. Kamu nangis emang, Sen? Saya galak. Bukan berapa saya benci. Nah, ya. Tapi ingat pesan saya. Iya. Ingat pesan saya. Iya, kakek. Apa? Ingin buang air? Enggak. Ya, terima kasih kakek sudah mengingatkan. Ya. Siapa tadi namanya Yo? Suweng. Suweng, terima kasih. Kakek sudah mengingatkan. Ada yang tahu dia bicara apa? Berterima kasih kepada kakek. Dia belum beristri. Iya. Sudah punya anak. Saya ketuakan yang terbaik. Saya udah punya istri, punya anak satu, sayang. Udah laku, jelek-jelek kayak gini. Jelek-jelek, kandang-kandang kayak gini. Jodoh itu memang sulit. Bisa dikatakan sulit. Ya, butuh proses. Gak apa lu, Sen. Ya, sabar, Pak. Ya. Sabar. Sabar, Sen. Saya yakin bisa. Sabar. Meskipun lama, tapi kau akan mendapatkannya. Ya, kek. Tak perlu banyak-banyak, cukup satu. Benar katamu tadi. Ya. Satu. Udah punya anak satu, dikira minta jodoh satu. Istri saya satu, anak saya satu. Ya, itu adalah mimpi yang indah. Ya, terima kasih. Kamu ada di situ, Bu. Ya, terima kasih, kek. Terima kasih sudah mendoakan. Mendoakan? Saya sudah punya istri kok. Apa? Marah? Enggak.
Suweng ya? Suweng enggak pernah marah, suweng. Seperti jelasin coba cot. Tanya sisik coba pakai bahasa isyarat. Saya aja, Pak. Ya. Dia menghinamu. Dia menghinamu. Ya kompor saya enggak. Dia bisa bicara. Kenapa dia perlu melakukan itu? Selain menghinanya, apalagi coba? Mending kamu, John. Kamu pura-pura gitu, John. Mandi, mandi. Kalau kata lu mandi. Temanmu ini baik sekali mengingatkanmu. Iya. Mandi ya. Iya. Masir. Mak. Ya. Kalau setelah buang air besar, bilaslah. Tembok, Sen. Tembok habis kentut tadi. Itu bisa menyebabkan kapal. Ya. Little body, Sen. Walaupun saya bukan bangsamu, tapi saya bisa melihat banyak mereka gatal pada bagian duburnya. Bukan, Sen. Itu karena dia tidak bilas. Kerawitan. Yap. Lu apa lagi lo, kek? Saya nggak ngomong apa-apa. Ya gatal kadang kerawitan, kadang kena tengu juga bisa. Cabai rawit. Mana? Cabai rawit. Nyelap. Dia mengalami sedikit gangguan. Iya kek lah, saya emang gila kek. Saya gila udah lama. Saya terima kasih ya kek. Menyembah jangan kepada aku. Aduh, sebab salah ini mas ya. Kayaknya sering nyembah saya nih. Silakan. Awesome. Saya terima kasih sama kakek. Manusia banyak sekali yang tersesat. Mabuk. Jangan menyembah saya. Salah. Ini tidak menyembah loh. Ya. Pijatkan saja akan sembuh. Kamu itu ini ada ya mas ya. Saya pamit. Iya. Pikir kalian itu bukan manusia yang penting. Iya. Banyak sekali keanehan pada kalian. Pamit tuh, Suweng. Ingat pesan saya. Suweng. Suweng. Ya.